Atlet olahraga Paralimpik negara yang berjaya meraih pingat pada kejohanan olahraga dunia berpeluang disenaraikan menyertai program podium tahun depan. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Majlis Negara MSN, Datuk Syapawi Ismail. Menurut Syapawi, atlet Paralimpik mempamerkan prestasi yang semakin meningkat serta membanggakan. Justru tidak mustahil atlet para ini disenaraikan dalam program podium Sukan Elit Negara di mana mereka akan mendapat latihan yang lebih teratur. Saya yakin mungkin akan dipertimbangkan dalam podium-podium nanti yang akan dilancarkan tak lama lagi pada bulan Januari insyaAllah. Dan saya rasa dengan adanya program podium, mereka akan dapat perhatian dan juga peruntukan serta sokongan yang lebih baik lagi daripada pihak Institut Sukan Negara nanti insyaAllah. Syapawi melahirkan rasa bangga dengan kejayaan atlet Paralimpik yang membawa pulang 2 pingat emas dan 3 gangsa pada Kejohanan Olahraga Paralimpik Dunia IPC sambil menyifatkan kejayaan itu di luar jangkaan. Oleh itu, insentif akan diberikan kepada pemenang-pemenang di bawah skim hadiah kemenangan Sukan Syakam. Kita berjaya membaiki pencapaian 2 tahun sudah, di mana 2 tahun sudah kita hanya dapat 1 pingat emas saja. Dalam kejohanan dunia, mereka akan diberikan pingat emas sebanyak RM80,000 dan bagi pingat gangsa mereka akan dapat RM20,000. Syapawi hadir di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bagi meraihkan kepulangan atlet Paralimpik dan jurulatih dari Doha pada Isnin. Malaysia! Boleh!